Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian lagi cara ngedapatin beats DJ di game Build Up Bot. Dan bedanya di video kali ini ya, untuk cara ngedapetin beats DJ ini sudah di nerf ya, atau dipermudah teman-teman. Karena sebelumnya kalau kalian mau dapetin beats DJ ini atau beats yang warna hijau, kalian harus punya secret beats dari game Arsenal dan secret beats dari game Piggy. Dan untuk updatean sekarang dipermudah, kalian gak perlu secret badge dari Arsenal atau dari Piggy ya. Intinya kalau kalian belum ngedapetin secret badge dari Arsenal dan Piggy, kalian tetap bisa ngedapetin beats yang warna hijau ya, atau beats punyanya DJ teman-teman. Dan ya, di sini aku pakai akun kedua karena akun kedua aku ini belum pernah sama sekali mainin event RB Battles ya. Jadi ini bisa dibilang akun polos banget ya. Jadi di sini aku bakalan tunjukin ke kalian caranya itu kayak gimana. Dan di sini ada sedikit triks teman-teman yang bikin mempermudah kalian nanti di puzzle yang bom itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum ngedapetin beats DJ, aku saranin tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya teman-teman, biar kalian mudah juga. Jadi so ya, sebelum ke videonya, apa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian, subscribe channel ini buat yang belum, dan langsung ke video. Nah oke, pertama-tama di sini kita bikin kuncinya dulu teman-teman. Bikin kuncinya seperti ini. Ini 3 biji kayak gini. Ya, setelah itu di atas seperti ini buletan. Nah, setelah itu kalian pilih kursi, kalian taruh di sini, kalian rotate. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian taruh, kalian pasin kayak gini teman-teman. Seperti ini. Kalian klik dan ini bakalan jadi kunci. Setelah itu kalian buat perahu yang ya bisa dibilang ala kadarnya aja, yang simpel-simpel aja karena kita cuma mau ke air terjun ya. Seperti ini aja gue udah cukup. Jangan lupa kalian ambil dulu kuncinya. Nah, setelah itu kalian naik, habis itu kita launch. Let's go. Sekarang kita ke tempatnya ini teman-teman, ke tempat air terjun ya. Nah, kita sudah sampai. Nah, di sini kan sebelumnya ya, sebelum di nerf, kalian kan kalau belum dapetin secret badge dari Piggy atau dari Arsenal, ini kalau kalian lewat air terjun ini kuncinya bakal hilang teman-teman. Tapi sekarang kuncinya itu nggak akan hilang ya, karena emang udah bisa. Dan sekarang kalau kalian udah di sini, kalian masukin kodenya aja teman-teman, yaitu kodenya kuning, kuning ini, setelah itu merah, pink, biru, dan hijau. Dan ini pintu akan kebuka. Setelah itu kalian taruh aja kunci ini ke dalam peti ini, ke dalam chest ini. Setelah itu pintu yang depan sini akan kebuka teman-teman. Pintu ini udah kebuka. Dan ya, di sini banyak yang bilang ke aku bahwa ya di puzzle yang bom ini tuh susah teman-teman. Nah, di sini aku ada beberapa trik ya teman-teman. Di sini kalian coba aja. Di sini aku udah kasih kalian list beberapa kode ya. Aku taruh di pin komen aja deh. Itu kode-kodenya itu kan untuk ngebuka pintu ini kalian harus masukin 4 digit kode. Nah, di pin komen itu udah aku taruh beberapa kode yang mana itu kalian coba aja satu per satu ya. Kemungkinan ada yang bisa, dan kalau dari semua kode itu nggak bisa ya, ya udah mau nggak mau kalian harus main puzzle bom ini teman-teman ya. Di sini aku bakalan coba dulu kode-kode yang udah aku taruh di pin komen ya, kalian lihat aja itu. 08 03 08 03. Oke, salah ya, salah ya. 1394 1394. Oke, salah juga. 1616 1616. Masih salah. 1719. Oke, masih salah juga. 1807. Mas, salah juga. 2238. Mas, salah. 2794 1761. 2761. Salah juga. 3072. Salah juga. 4551. Salah. 4556. Salah juga. 4579. Masih salah. 5368. Oke, masih salah. 5688. Oke, masih salah. 5739. Oke, 5739 aku bener teman-teman ya. Jadi di situ kalian lihat aja ya. Nah, di sini aku udah bener nih tanpa harus nyelesain puzzle kode yang ini teman-teman ya. Karena ini emang aku akuin rada susah ini, harus pasin timing dan ya putar otak juga nih di puzzle bom ini. Dan ya, di sini udah kebuka teman-teman. Oke, intinya kalau kalian stuck di sini, kalian tinggal lihat kode yang ada di pin komen aja teman-teman ya. Kalau emang semua kode itu nggak bisa ya, kalian mau nggak mau harus mainin puzzle bom itu ya. Dan ya udah, ini kita buka pintunya. Nah ya, kalian bisa masuk deh ke dalam sini. Kalian bakalan ngelawan bos. Di sini aku bakalan ngelawan bos dulu teman-teman. Let's go. Nah, ini dia, kita udah di tempat bos. Ini kemungkinan untuk player HP rada sulit ya, tapi buat kalian yang tetap mau ngedapetin, semangat teman-temannya, aku yakin kalian bisa. Oke. Okay. Let's go, kita lawan bosnya dulu. Thank you.
Nah, oke teman-teman, di sini aku sudah selesai mengalahkan bos ini dan ya, aku dapat deh beats warna hijaunya. Itu dia beats ya, sudah dapat. Nah, buat kalian yang belum dapetin item gratisnya, abis kalian dapat beats warna hijau ini, kalian langsung ke RB Battles dan tukerin ke Mr. Boring World ya. Jangan lupa, pasti kalian udah pada tahu kan caranya gimana. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian cari aja videoku sebelumnya yang ngedapetin beats ini, oke? Jadi udah, sampai sini dulu aja video aku kali ini. Makasih banget kalau udah nonton dan ya, sampai next video guys. Bye-bye.